بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

Nah, ini mesti kita tahu. Nggak boleh kita nggak tahu. Jangan sampai kita ada punya kewajiban mandi kita nggak mandi. Yeah. Orang kalau mau mandi itu apa? Yeah. Mandi itu termasuk daripada Toharo. Yeah. Toharo itu apa? Yeah. dia adalah toharo ya mandi termasuk bagian toharo toharo secara bahasa adalah bersuci atau bersih bersih jadi mandi itu untuk bersih bersih ya makanya dikatakan ada yang mengatakan sama dengan udu ya Udah juga ada bagian daripada toha, bagian daripada tohar. dia untuk bersih bersih. Dan dimana di mana ada yang mengatakan termasuk ibadah yang al makulat. Ada yang mengatakan juga gairu makulat. Mama kita mengatakan dia makulat. Makulatul makna yang diketahui maknanya, yaitu bersih bersih. Berarti kita disuruh mandi. Berarti sebelum itu berarti apa? Kotor. Makanya disuruh mandi. Disuruh mandi. Maka oleh karenanya jangan sampai enggak mandi. Kalau dia enggak mandi berarti dia selalu selalu kotor terus. Maka oleh karenanya kita biar benar mandinya dengan apa? Mengetahui ilmunya. Biar mandinya benar. Biar bersih bersihnya benar. Berarti kalau nggak benar orang kalau mandi nggak benar bersih bersih nggak benar apa yang terjadi? Ada masih bagian-bagian yang masih kotor yang belum dibersihkan. masuk nah, supaya biar bersih benar maka kita mesti mengetahui ilmunya. Nah, ini kita akan ya, mempelajari tentang bagaimana mandi. Wa amal guslu dan adapun mandi, fayajibu maka wajib ainan. Ferdu ain alar atas laki-laki wal mar'ati dan perempuan. Idza kharaja apabila keluar li ahadihi bagi salah satu daripada keduanya maniun oleh sperma. Jadi kalau keluar sperma wajib mandi. Keluar sperma wajib mandi. Awwala marratin min farjin mu'tadin. Pada awal kali daripada ya, parji yang biasa. Pakji yang biasa, maksudnya padi yang secara normalnya di sini, padi ya, dia keluar ya, kemaluan. Ya. Dari padi keluar sperma, awal merotin di awal kali dari padi yang biasa. Jadi yang wajib mandi itu adalah yang keluar yang pertama. Emang ada orang keluar sperma dua kali? Ada. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Luar biasa. Itu luar biasa ini. Dia dua kali keluar. Nah, itu yang wajib satu. Yang pertama kan. Jadi dua kali keluar dia. Orang biasanya satu. Terus habis sudah. Dia enggak... Masih ada lagi. Itu dah karunia Allah ini. Maziyatun min mazaya syakhs. Wa in kharaja li maradin sekalipun dia telah keluar sekalipun dia keluar itu sperma karena sakit sekalipun dia keluar karena sakit pahanya patah habis tabrakan pahanya patah habis tabrakan. ngilu sebab ngilu keluar sperma ngilu keluar sperma ngilu keluar sperma ngilu keluar sperma ergh, cus, ergh, cus, gitu. Nah, itu apa, apa pernah terjadi? Pernah terjadi. Saya punya sahabat, dia kecelakaan, atau akan pahanya patah. Entar-entar keluar sperma. Kenapa? Ngilu. Walau karena sakit, wa in kharaja limaradin sekalipun keluar tuh sperma karena sakit wajib mandi. Walau ba'da ghutsanihi ila kharij asafati Walau sekalipun ba'da ghutsali sak setelah sekalipun setelah mandinya setelah mandi keluar lagi habis mandi keluar lagi makanya kita kalau pengen mandi adas ya habis bergaul dengan istri ya kita pipisin dulu pipis dulu baru mandi takut nanti dia ada keluar lagi gitu ya. ila kharijul hasyafati kepada luar hasyafah hasyafah kepala zakarnya ya sampai luar wa ilaz za'iri dan kepada yang jelas ya bagian luar min farjil bikri kepada zahirnya yang tampak jelas kelihatan daripada farji bikri ya bikri kepada farji perawan Jadi kalau perawan tuh sampai keluar yang zohir. Zohir itu kelatan, yang kelatan. Wa ila mahalin yugsalu fil istinja'i min farji sayyibi. Dan kepada tempat yang dibasuh yang dicuci, yang dibasuh pada istinja daripada farji seorang janda. Sayyib li janda. Sayyib ni janda orang yang pernah melakukan hubungan. Janda. Kepada yang wajib istinja. Mana yang wajib istinja? Ketika dia nongkrong, dia nongkrong kebuka kelatan di situ tuh wajib istinja dia itu wajib dia istinja Spermanya sampai keluar ke situ wajib mandi wahwa dan dia itu mak ya harus sesuatu yang tampak min daripada dari par inda enda diha ketika duduknya tadi dia duduk nongkrong kelatan. Hmm. Wajibnya nah itu di situ. Sampai keluar ke situ dia. Naam um, kamu bil bulugi iza nazala ila qasabati zakari. Ya. Yuh kamu dihukumkan bil dengan balik. Orang ini dihukumkan balik. Iza nazala apabila turun Spermanya ila kosawati zakari Kepada batang zakar Apa bisa begitu? Bisa Jadi ketika dia mau keluar Dia tahan Mentok di sini Mentok di sini Ketika dia mau keluar Dia tahan dia nakal nih umpama dia main-mainin dia punya kemaluan ya mentok di sini wa in lam yakhruj ila sekalipun dia enggak keluar kepada yang zahirnya dia enggak keluar mentok di di batangnya yuk kamu bil dihukumkan dengan balik kamalau ahasa bil mani Sebagaimana kalau dia merasakan dengan sperma mani fahabasau, nah dia ini dia, lalu dia tahan akan dia, dia merasakan bakal keluar dia tahan. Walagusla bizalika dan tidak mandi dengan sebab demikian. Tapi tadi yuk kamu bil bolok dihukumkan dengan balik. Fala Buddha maka enggak boleh enggak Filbologi pada balik minta aku imnai daripada yakin keluar sperma. Jadi kau balik yakin keluar sperma. Wala jika kalau enggak fala yuka jika enggak ya enggak tahakuk enggak yakin maka tidak dihukumkan dengan balik. Falau hamala zaujatu sabiyyin malagatis asinina wa lam yatahaqqaq nuzulul mani la hayka ul walad wa la yuqamu bil bulughi falau amalat maka jikalau ya, hamil zaujatu sabiyyin jikalau hamil istri seorang anak kecil Balagotis asinin as yang sampai umurnya 9 tahun punya bini, bininya hamil. ya, umpama ni. Walam yata akok dan belum tetap nuzul mani keluar spermanya. Lahi kauhul waladu maka anak berhubung kepadanya. Itu anak dia tetap tapi wala yukamu bibulughi dia tidak ditetapkan, tidak dihukumi dengan baliknya. Kenapa al annal walada yul aqbil imkani karena bahwa anak dihubungkan dengan imkan, mungkin-mungkin saja, gitu ya. Wal bulugu sedangkan balik wal bulugu boleh juga bulugu ke walada. Kita mutad aja baru boleh. Wal bulugu sedangkan balik lah, budda enggak boleh enggak. Fihi padanya pada menetapkan ini balik minat tahakuki daripada tet, ya, tetap maksudnya yakin. Wa wujubul ghusli la budda fihi min khurujil mani ila zahir badani. Wa wujubul ghusli wajib mandi la budda enggak boleh enggak fihi padanya min khurujil mani daripada keluar sperma. Ila zahiril badani sampai ke zahir badan. Jadi wajib mandi itu enggak boleh enggak dari sebab keluar sperma harus keluar sampai keluar ke badan. Fi yakazatin pada dalam keadaan yakazoh sadar. Bistin salin dengan sengaja keluarin. Ya, sini Sengaja mengeluarkan. Anak ya Ya, ada orang yang melakukan onani, ya. dosanya mau lain lagi ya, dosanya lain lagi. Jangan sampai melakukan itu. Nah. Kita berusaha untuk supaya ya bersih sebersih bersih. Berusaha. Au <t> mula abatin atau main-main ya dengan kemaluannya. Au nazarin atau melihat bisawatin dengan sahwat dia melihat tontonan pakai sahwat bangun sahwatnya sampai keluar sperma au fikrin atau dengan fikir ya dengan fikir dia berfikir berenung berfantasi sampai keluar ya sperma au ya gairi zalika atau demikian wajib mandi. Eh, itu wajib, wajib mandi. Dia sengaja keluarin, dia main-main, dia ngelihat tontonan pakai sawat atau dia berpikir bertam, bertamasya, berfantasi keluar sperma wajib mandi. walau atau tidur dengan mimpi sekalipun sambil duduk. Duduknya sih kagak kebatal, tidur sambil duduk, ngebatal. Cuma yang jadi masalah, dia keluar sperma, ngimpi. Itu yang menjadi masalah. Hmm. Walau kanal Khadijo, kostratannya, silatan sekalipun, adalah yang keluar itu cuma setetes yang sedikit. Walau beliau medami sekalipun, dengan warna darah, keluar sperma. Hmm. Wajib, mandi. Allahu Allah